Chance 2019 di Pulau Cibin adalah atas nama Daus Separo. Salah ya, bukan ya? Bukan. Dengan berat ini 30,4 gram. Saya maju, panitnya pergi. Saya tahu gitu. Iseng. Kamu kerjain ya? Bang Daus Separo. Dapat cuminya juga Separo. Iya. Coba cek dulu cuminya. Coba cek dulu benar ya? Iya. Ya, tadi manggilnya udah 3 kali berarti benar. Oh gitu. Benar orang kalau 2 kali itu bukan biasa berarti. Enak be kalau juara ngomong poli. Ngomong apa aja enak. Iya, tidak pulang. Ayo angkat tangan Maya. Ayo. Juara 1. Di tangan. Juara ini mendapatkan juara Neji Mangguru 2022 ditambah di Mangguru Rusia 1000. Ditambah senar Mangguru aja. Sebagai upaya untuk mempererat komunitas persaudaraan castinger. Jadi castinger itu bisa gabus, baramundi, atau termasuk cumi. Dan kami putar kemana-mana untuk eventnya ini dengan target tangkapannya berbeda-beda. Dan saat ini cumi. Jadi event ini kami lakukan untuk mendekatkan kami Mangguru ke komunitas pemancing cumi, dan semoga di antara komunitas yang hadir di sini bisa lebih erat lagi persaudaraannya. Itu saja, dan semoga persaudaraan itu membuat kita semua jadi asik. Dan himbauan saya sih, saya nggak pernah mancing cumi apalagi nyobok, tapi kalau membayangin nyobok rasanya kok udah ngilu ya. Jadi saya cuma mohon untuk hati-hati aja, dan mungkin teman-teman semua udah ngerasain itu semua, tapi tetap aja safety first ya, keselamatan yang utama. Dan kalau bisa sih jangan sendiri-sendiri ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa temennya bisa lihat. Dan semoga event ini bisa berjalan lancar sampai besok pagi. Dan seandainya acara ini terlalu banyak peraturan, semoga peraturan ini bisa membuat kita makin bisa menghargai sebuah event, dan itu semua untuk kebaikan bersama. Terima kasih dan selamat berlomba. Oke, untuk sebelum kita memulai acara, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengheningkan cipta atau berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Buat yang beragama Muslim atau Islam, silakan membaca Al-Fatihah. Semoga event yang kita akan laksanakan ini berjalan dengan lancar, tidak terjadi apa-apa, dan kedepannya malah menambah mempererat silaturahmi di antara kita. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kami ucapkan buat teman-teman, silakan ikuti lomba, semoga mendapatkan hasil yang terbaik banyak. Yang paling terpenting yaitu mengutamakan keselamatan. Amin ya Allah. Teman-teman sama rombongannya Komandan Roy. Saya dibuat sama Kang Daus. Gua hitam amat ya. Masa sih? Iya gila. Bang Raja, saya lagi ngomong.
Makan ini dulu. Sebelum kita ngoyor makan dulu. Ngoyor di mana aja lokasi Om? Di sini Om. Belakang nih. Belakang. Lagi surut ya? Lagi surut. Lagi surut. Nanti malam agak pasang kayaknya. Bagus. Di sini gimana sih potensi cuminya? Lumayan bagus. Bagus. Asik lah buat ngoyor. Tipsnya buat ngoyor biar safety gimana nih? Tipsnya buat ngoyor itu satu yang pasti pakai sepatu bot, pakai kaos kaki panjang, kalau ada jaket pakai jaket, jaket yang parasit, headlamp, headlamp ya, headlamp jadi nggak kedinginan saat ngoyor. Itu aja sih, topi sama makan dulu yang banyak biar nggak oleng, biar nggak oleng. Olengnya ntar malam. Ini makan apa itu? Ini gue lagi makan yang Bang Daus. Bang Daus? Ayo dong, gimana nih? Aneh dong, malah nyariin video. Kasih minum dong. Mundur lagi, mundur. Ini lagi, kita lagi event. Gue makan gak diajak-ajak. Gimana tanggapannya nih? Wah, luar biasa. Pokoknya pokoknya rame, seru. Pokoknya kerot. Kerot aja udah. Kerot udah? Asik. Ada persiapan gak sebelum nih Bang Daus? Ada persiapan. Apanya? Di joran. Ijin sama keluarga lah. Mantap. Soalnya ongkos saya yang megang dia. Oh, berarti kalau enggak izin enggak dapat ongkos ini. Ya belum tentu. Kita malah laki-laki enggak putus akal. Kan bisa jual kamera ini. Emang itu laki-laki? Enggak sih. Mancingnya jongkok. Iya, pokoknya tip-tip untuk mancing cumi yang penting satu, kalau untuk peralatan apa itu enggak masalah, bisa minjem. Oke. Satu doang permasalahan. Apa itu? Nah, yang penting ada airnya. Iya. Cumi masa di mangkok ya? Iya. Ada yang mangkok matang nih sama si Reza aja. Ini yang ngeracunin Reza ya? Reza. No. Eh sebelumnya mancing cumi juga kan Bang Daus? Belum pernah saya mancing mancing kerusuhan sering. Iya, kalau ini dia mau ngoyor nih mancing cumi sih. Baru ini. Coba. Kemarin sih mancing enggak ngoyor tapi permisi. Oh, belanja di pasar saya misi. Oh. Ini lagi itu belanja di pasar. Oh. Gitu. Luar bisa doain aja untuk saya mudah-mudahan ya menjadi awal yang baik lah ya. Ladies first kalau bahasa Inggrisnya. Yang pertama ini perut saya mancing cumi. Mudah-mudahan saya bisa menang dan hadiahnya lumayan. Rumah BTN yang baru dibongkar. Amin. WC-nya di luar. WC di luar. Itu rumah terminal. Ya. Nih, Bang Daus kan ini mancing itu berhasil mengumpulkan apa ya pemancing-pemancing sehingga bisa menimbulkan silaturahmi. Gimana komentarnya Bang Daus? Terutama cumi nih, mancing cumi nih Bang. Iya, ini sangat bagus sekali ya. Jadi kalau kumpul-kumpul silaturahmi kan biasanya kalau di kampung-kampung pada saat Lebaran pulang kampung. Ini pada saat kita pada gajian nih. Ini ngumpul di sini ya kan, luar biasa. Yang penting persaudaraan ini bukan hanya dari segi mancingnya doang, bisa aja nanti berkembang menjadi suatu wadah di mana bisa membentuk koperasi gitu, jual beli alat-alat pancing, tukar pikir atau bikin buku barang-barang tentang bagaimana cara mancing cumi yang baik. Ya kan bisa lebih bermanfaat, bisa lebih sharing lagi gitu Bang ya. Lebih sharing lagi gitu. Luar biasa. Mungkin aja dari hasil mancing ini kita bisa bikin lapak dagangan gitu. Cuman permasalahan siapa yang mau nungguin dagangan nih. Kita jadi bingung. Ya dari saya itu aja karena saya mau kencing nih. Belum minum. Thank you sama-sama. Ya, enggak usah. Oke, thank you. Darah apa? Oh, kena batu. Aduh. Waduh, kena batu. 96,2 ya, Om. Oke. 96,2. Namanya siapa, Om? Yosep. Louis Adventure ya. Cari yang 100-an, Om. Udah ada 100-an, Om. Oh, udah ada itu aja ya. Ya, pojok sana. Pos 96,2 ya. Kira-kira jauh enggak sih ya? Coba.
Vincent buat Canto Pak ya. Jadi 43,1. 43,1. Ya oke, okay. Mantap Pak. Kita coba dulu. Selamat berjuang lagi. Coba 4 ini. Si lontongan. Semua toh. Semua gua. Yang dimasak tadi tuh. Iya, itu wayu banget. Bagi-bagi sih. Iya lu mau bakal gua lu. Berangkatnya buat nunggu sana semua barangnya drumnya udah duluan. Ini orangnya kemana? Itu kalau mantap nih. Di mana bang? Ya bang. Kalau ada orang kita di tengah. Wah Jager nih. Tos dulu dong. Masa sih? Berapa tuh? 31 Tarik 31 yang tadi benar 310,4 310,4 tadi ya tadi betul. Bos 2 ini kok pasti oke okay, action sebetulnya saya sih bukannya senang malah sedih. Kenapa ya bang? Tadi saya lihat Cumi lagi ngobrol main saya pancing aja terus sama temennya kan maaf ya kalau gitu saya mau berapa gram bang tadi bang? Hah? 31,4 mantap nih, ini calon juara nih ya. Iya ini kayaknya habis nyarap jadi agak berat nih. Asyik. Oke selamat bang Daus. Oke selamat, yuk saya mau nyari temennya biar ajak ngobrol lagi. Ini mau gak ada kali? Kok terang aneh yang? Oh berdua. Berdua jadi lebih terang. Coba deh bawah. Aduh. Ini gede, ke depanin dong dikit dong. Cuminya ke depanin dong. Oh. Nah, benar nah, iya. Senyum dong. Pak Guru lakukan dan mungkin juga teman-teman semua sudah lakukan dan apa yang kita lakukan ini harus terus kita lakukan itu apa? Peduli lingkungan ini dia ini Maguro nyumi bareng jadi nyumi itu biasa kita selalu lafalkan ketika kita berbicara tentang casting cumi jadi Maguro nyumi bareng. Terus di sini ada calamari challenge. Jadi tantangan untuk mencari cumi dan kebetulan kami mengeluarkan produk-produk egging, joran egging. Antara lain mereknya adalah calamari, ada squidos dan tentacle. Terus ini dia. Ini kita mengutip quote-nya dari Pak Ridwan Kamil. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temennya. Oke, jadi selalu kita mesti harus sampaikan hal-hal baik dan kenapa tempat sampah ini yang kami pilih untuk saat ini, di event ini? Karena Pulau Cipir ini menjadi tujuan wisata dan banyak anak muda yang berwisata ke sini dan semoga anjuran milenial ini bisa diterima di hati mereka sehingga akan menjaga lingkungan pulau ini menjadi lebih bersih lagi dan tentunya semua sahabat Maguro dimanapun berada kita harus lakukan kecil saja tapi itu harus kita lakukan terus menerus dan pastinya itu adalah sesuatu yang baik. Oke? Selamat hari Minggu, selamat mancing. Maguro, ini asik, strike with confidence. Selalu sehat. Jangan lupa bahagia ya. Gracias.
di Pulau Cipir adalah atas nama Daus Separo. Salah ya, bukan ya? Bukan. Panitia 30,4. Saya maju, panitia pergi. Saya tahu gitu. Iseng nih, kerjain ya. Daus Separo. Dapat cuminya juga Separo. Iya. Coba cek dulu cuminya. Coba cek dulu benar ya. Iya. Tadi manggilnya udah 3 kali berarti benar. Oh gitu. Benar orang kalau 2 kali itu bukan biasa berarti. Enak be kalau juara ngomong mulu. Iya. Satu. Dua. Bebas. Oke, Om, foto lagi Om. Iya. Set, senyum. Ciao. Oke. Dan yang beruntung adalah bisnis ya, ya. Atas nama Andrian dari IMD Fishing ya, Andrian dari Om Andrian, botol botol ada. Oke, terima kasih kepada seluruh partisipasi buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami selaku panitia. Oke, Bang Daus nih. Wih, ini sang juaranya nih. Tadi ngukur di gua nih nih. Iya benar. Di pos 2, Bang ya? Pos 2. Jam 9:30. Jalannya jauh, ada mancing di sini. Ente di sono, ane naik angkot di situ nunggunya lumayan lama. Gimana, Bang? Komentar, Bang? Ya, pas menang di event Cumi Maguro Kalamari ini, Bang. Iya, ini kan ladies first banget nih saya. Pertama kali bahasa Inggrisnya ladies first. Pertama kali saya ikut turnamen. Ya, mungkin namanya rezeki nggak terukur ya, inilah ya kan. Pertama kali saya punya joran cumi, real cumi. Pertama kali ikut. Oh, dadakan Bang? Hah? Dadakan ya? Dadakan emang penyakit. Jadi sebetulnya ya nggak ngarepin kayak gini juara, sih. Ya. Yang penting saya kumpul aja sama temen-temen di sini, bisa seneng nyumi bareng. Ternyata ya saya mendapatkan hasil yang baik emang ya. Iya, ini yang namanya rezeki nggak ketuker. Yang penting kita tahu tempatnya, apal tempatnya nggak bakal ketuker. Gitu. Lu sebelumnya pernah mancing cumi juga, Bang? Sering, Bang? Aktif gitu, Bang? Sebelum. Oh enggak sih, saya sebelumnya nggak pernah mancing cumi. Cuman mancing apa jet pump yang kering atau gembos sih. Sanyo ya. Sering sanyo, sanyo dah. Ngakalin air. Taruhin air dulu 2 ember per 2 gayung baru naik ke air itu doang. Bisa gitu kalau itu. Coba airnya dipancing. Bedanya apa yang mancing cumi? Bedanya kalau mancing cumi masuk air, yeah. Kalau itu ngambil air. Ngambil air. Bedanya itu doang. Ujung-ujungnya air-air juga. Enggak ada ujungnya kalau air. mie aja bisa ujungnya. Iya, enggak ada ujungnya ya. Kecuali Nah nih Bang, di kesibukan Abang nih Bang, di layar kaca nih Bang. Abang menyempatkan untuk mancing dan hadir di sini nih Bang. Saya sih kebetulan memang lagi sibuk nganggur. Jadi lagi konsen nganggur ya. Jadi ada berapa hari yang memang kosong. Dan juga ini sebetulnya event ini udah diajakin udah lama. Nah, teman saya aja gitu katanya, tanggal sekian mau ikut gak gitu. Jadi buru-buru dah nih calling temen, jangan terima job gitu. Untuk turnamen untuk ini aja nih? Untuk turnamen ini gitu. Ya seneng juga lah pokoknya. Bahagia ketemu temen-temen ini, teman-teman baru, pengalaman baru ya Bang? Pengalaman baru, teman-teman baru. Kalian lihat sampai sini, baru semua nih, masih diplastikin. Gitu. Di wrapping. Nanti Bang, ya. Terakhir buat ya, Maguro Bang. Dari sebagai, kotak Maguro kecil ya. Alat pancing nih Bang. Dikasih ujung. Gimana Bang? Kotak harapannya Bang. Kecil, pokoknya untuk Maguro all the best. Dibaca-bacak dulu. All the best, luar biasa kalau bisa kalau sering bikin event kayak gini. Ya kalau bisa ini ya, sambil jalan-jalan kita mencari keberkahan juga gitu. Jadi menyalurkan hobi. Atas nama jantung dari BMPS. Next point lah, artinya nanti kapan-kapan gitu. Jantung ada? Nanti depannya kalau mau BMPS, diundang. BMPS lalu ada Herianto, perorangan. Siap-siap diundang nih Bang ya? Insya Allah. Yang penting waktu, rezeki kesehatan dan juga rezeki umur.
kita yeah. bisa ketemu lagi, namanya juga kita masih di Nusantara gitu. Jangan takut lah. Yeah. Ya, yang penting jangan apa ya, sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Kalau memang saya nggak tahu nomor telepon atau telepon saya, tolong kasih telepon saya ya. Gitu. Terus saya kasih telepon. Iya. Ya, terakhir Bang. Ya. Tagline-nya Bang. Maguro ini asik. Maguro Calamari Challenge. Yes, bro. Ini asik. Trot gitu, Bang. Banyak amat sih. Gimana yang enak ya? Lu panjang banget sih. Maguro Calamari. Trot. Oke, oke Bang. Terima kasih, Bang. Maguro Calamari Challenge. Trot. Ayo, Bang. 1 3 2 1. Maguro Calamari Challenge. Trot. Nah, 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 nah,